Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami Asika Official, melanjutkan jalan-jalan kami di Pulau Seram bagian utara. Kali ini kami akan mengunjungi salah satu tempat wisata di Seram Utara yang sangat populer, yaitu Pantai Ora. Pengin tahu seperti apa keindahan Pantai Ora? Ikuti terus video ini sampai akhir. Pantai Ora terletak di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Lokasinya cukup jauh dari kota Ambon, bahkan dari kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, memerlukan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam menggunakan kendaraan bermotor, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu atau longboat. Pantai Ora adalah salah satu pantai di Maluku yang namanya sudah dikenal hingga mancanegara. Konon katanya, keindahan alam di pantai ini sudah banyak dikenal bahkan disamakan dengan pantai-pantai di luar negeri, misalnya di Hawaii ataupun di Maladewa. Di wilayah pantai ini hanya ada satu resort yang terkenal, yaitu Ora Beach Resort. Namun, bila kita ingin menginap di tempat lain, ada beberapa alternatif seperti di Desa Sawai ataupun di Desa Saleman yang letaknya tidak terlalu jauh dari Pantai Ora ini. Tempat wisata Pantai Ora sempat mengalami kerusakan dihantam ombak yang mengakibatkan homestay di resort ini mengalami kerusakan. Mengingat Pantai Ora ini dekat dengan Laut Arafuru, namun sekarang sudah diperbaiki dan dapat dikunjungi lagi oleh wisatawan yang sangat ingin berlibur menikmati Pantai Ora ini. Pantai Ora memiliki pasir putih yang sangat lembut dan indah untuk dipandang. Selain itu, pantainya langsung menjorok ke lautan dangkal yang berisi terumbu karang yang sangat cantik dan tentunya dengan berbagai jenis ikan. Baik terumbu maupun ikan-ikan di dalamnya sudah dapat terlihat dari atas permukaan air tanpa kita harus menyelam atau snorkeling. Namun demikian, akan lebih bagus dan puas lagi ketika kita menikmati keindahan ini dengan snorkeling. Terumbu karang berwarna-warni dan ikan-ikan cantik siap menyapa kita dan membuat kita terkagum akan keindahan alam ciptaan Sang Pencipta. Selain menikmati keindahan laut di Pantai Ora, kita juga bisa menikmati keindahan pegunungan atau bukit-bukit yang sangat indah layaknya di film-film negeri Cina. Mengunjungi Pantai Ora merupakan salah satu alasan untuk berlibur bagi masyarakat kota dari penatnya atau kesibukannya di kota.
Wisata Pantai Ora merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Maluku, tentunya di bidang pariwisata. Tempat ini sudah seharusnya dapat menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat, baik dari sektor pariwisata maupun dari sektor ekonomi, selain juga berkontribusi bagi perekonomian daerah. Pantai Ora memiliki kelebihan di bagian promosi bila dibandingkan dengan objek wisata lain di Maluku. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengembangan wilayah Pantai Ora ini.